janji pukul apa 8:30 tapi gerak pukul 9:30. Belakang ni pukul orang gambar eh. Okay, hai dan assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel aku. Okay, hari ni aku dengan tim-tim motovlogger, tapi tak semualah. Aku terang ada ride hari ni nak ke Lemang Toki. Okay, sekarang ni tengah menunggu lagi yang lain-lain sampai. Sekarang ni baru ada Eddie dengan Ben Fasa je kat belakang. So hari ni memang ramai gila orang dekat BHP Gombak ni. Penuh. Memang ramai lah orang nak pergi ride. Aku tak tahu lah dekat Lemang Toki ni macam mana. Mesti ramai gila ni. Ni semua gian ride ni. Yelah, kita baru lepas apa, tak ada lah, baru sangat. Kiranya dah boleh ride kan sekarang. Ramai, ramai, ramai. Okay, kita ada Ben Fasa. What's up? Jangan lupa follow Ben Fasa channel. Berapa lama lah sampai? 15 minit tadi sebelum sampai. Okay, kita tunggu yang lain sampai dulu. Mungkin dalam pukul 9:30. Tak tahu lah berapa gerak ni. Tapi ramai lagi tak sampai ni. Sekarang baru ada 3. Baru ada 3. Okey, sekarang dah dah ada berapa, 5 orang, 6 orang ah. Hanzo baru sampai. Okey Hanzo. Ni orang lain. Sama. Okey. Hanzo sudah sampai. Ari. Dia tengok muka dia, okay, ada jadual. Ja. Dia muka sikit. Okay. So, apa kau dapat dari sampai sini? Ha? Apa yang kau dapat dari? Hanzo dapat hadiah. Apa perasaan kau? Masuk aku ni. Dia dah suruh tukar tayar baru. Okey, nampaknya ni je ada. Berapa? 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji motor. Yang lain tak tahu mana. Cak Cibo masih tidur. Okey, kita nak gerak dah. Dah pukul 9:30 ni. Lewat sikit lah. Kita nak pergi ke Lemang Toki. Tapi tak pasti lagi Lemang Toki 1 ataupun 2. Sama ada yang lama atau yang baru. Mungkin yang baru kot sebab yang lama kebiasaannya ramai orang. Kita malah nak kumpul tempat ramai orang sangat. Dan tak nak queue lama-lama. Aku pun dah lapar ni. Semua lapar eh. So nak pergi makan dekat Lemang Toki. And then tak tahu planning lepas tu ke mana pula. So ya, yeah, ride ni kita santai-santai je. Kita ada MT09. Ada tracer kot tadi dengan Wang Suku, Arif, Jadwal, Hanzo dengan dia punya FZ, aku dengan Y50. Ni Insta360 Arif eh. Kalau korang nak tahu macam ni dia punya setup dari belakang, kalau korang nampak macam drone terbang kan. Aku nampak macam sengit je bro tu. Bisa jangan kita pelanting ni. Ya, estimate sampai mungkin dalam pukul 10 suku ataupun 10:30 macam tu. Hai, pegang lah. Ok, patut kita layan dulu ride ni eh. Okay, dah sampai dah dekat Lemang Toki 2. Kita tak pergi Lemang Toki 1 sebab ramai. Dan dekat sini pun ramai juga. Gila beratur. Oh, saya tengoklah. Betapa ramainya. Yo. So ya, jomlah kita beratur sebaik Ben Fasa dengan Eddie dah beratur awal-awal. So kita menyelit je lah. Satu geng kan. Boleh je menyelit. Tahan. Jadi pun dia sangat suka red prawn. Jangan musang king tadi. Ha? Sekarang musang king ni. Dah dapat lemang dah lah, tak payah lebih-lebih. Oh, dapat lemang cukup. Tak payahlah. Okey, ramai ah apa orang dekat Lemang Toki ni.
beratur. Dia pun dah sampai dah ke depan sikit dah. Aku tak tahu lah macam mana kat Lemang Tok Ki yang satu lagi tu, yang tuan pergi mula-mula dulu. Tak tahu lah macam mana. Kalau kat sini aku dah penuh, kat sana lagi lah penuh. Cuaca hari ni sangat baik lah. Takde gaya mendung ke apa, nak hujan ke apa, takde. Sekarang ni pun matahari pun dah nak naik atas kepala dah. Kat pukul 12 ni rasanya. Eh tak, pukul 10. Okay, apa-apa pun SOP tetap ada. So, kita tulis nama, check the picture, tulis nombor telefon apa semua. Okay, terima kasih. Akhirnya, finally, dapat juga masuk. Okay, apa kau plan nak makan hari ni? Ha? Ada orang belanja, saya on je. Ya, yeah, ada orang belanja eh. Baru aku tahu, ada orang nak belanja. Dah datang sini makan lemang, makanlah lemang. Ha. Lama pun Lemang Tok Ki kenal makan lemang. Kenal makan lemang? Dia ada yang makan, kalau pernah makan yang makan saja. Ya, yeah. Betul eh? Kita pun bila makan. Orang memang panggil kau Arif eh? Orang luar memang tahu kau Arif? Tak Arif? Nama dia Arif, nama dia Amri. Amri? Untuk pengetahuan korang, kalau korang tak tahu apa nama sebenar Harmi, nama dia ni Amri eh? Amri Motovlog. Lepas ni boleh tukar ya, Amri Motovlog. Aduh. Yang tengok lama-lama sangat lah, yang makannya aku bukan korang, okay? Okay, makanan baru sampai. Okay, air aku dah habis. Ini betul sedut ni. Ambil air lagi, makan-makan dia. Lemang, kepal palai, rendang. Sedap-sedap. Raya masih tak habis eh? Rek, raya masih tak habis, Rek? Raya masih tak habis. Raya masih belum habis. Oh, ada lagi. Okay, marilah kita mengisi perut. Aku lah isi perut, bukan korang eh. Okay. Mana ada? Okay, settle dah makan. Sekarang ni tak nak lepak-lepak dulu, borak-borak dulu apa semua. Mungkin sekejap lagi balik sebab sekarang ni macam dah nak hujan. Langit dah gelap gila lah. Ada gaya-gaya nak hujan lah ni. So, tak pasti diorang ada nak ke mana-mana ke ataupun nak balik terus. Ada yang letih, lagi-lagi makan lemang, mengantuk. Aku pun dah mengantuk lah ni. Ha? Ada mengantuk lah makan lemang? Okay. Orang belanja semua best. Orang belanja semua best. Nampak ada mengantuk sikit eh. Okay lah, aku rasa aku punya video pun sampai di sini je. Tak ada apa lah. Sekejap lagi pun nak balik sebab hari dah nak hujan. So ya, terima kasih dekat Eddie. Okay, kalau apa-apa nak cari motor boleh pergi dekat Willy Rawang, betul? Subscribe channel saya, Willy Exalted. Apa nama? Willy Exalted. Willy Exalted, okay. Apa-apa subscribe Willy, lepas tu kalau nak cari motor boleh cari dia. So okeylah, terima kasih kepada korang yang dah menonton. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sehingga kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya kalau 45 minit, like saya 50. Nampak beza? Langit 500 je, bukan 500 ribu. Uish.